Ya guys, ini dia rumah size 20-30 dengan menggunakan besi sipulin sebagai tutup tiang dia guys. Ya, cara-cara buat ini guys dengan menggunakan besi sipulin, ya ini dia. Pertama 24 kita pasang sebagai pengikat dia, sebagai tutup tiang dia. Ya, kemudian kita pasang satu persatu guys. Ya, tinggi yang berdiri itu guys 3 kaki lebih. Ya. Saya hanya menggunakan besi sipulin dan ini menjimatkan kos untuk membina rumah. Beginilah cara-cara menjimatkan kos membuat rumah guys. Saya menggunakan tiang konkrit dan tutup tiang dia besi sipulin ya. Tiang di atas dia punya kuda-kuda belum siap dan ini kerja seterusnya. Ya, di sini guys saya buat dia punya anjung kaki lima kecil di depan dia menghadap ke jalan raya. Ini dia. Ya, ini dia guys. Untuk memasang dia punya kuda-kuda, dia punya penutup tiang pakai besi. Ya. Dia punya sudut ini dia. Besi sipulin 24 dan di situ ada Y10 besi untuk pengikat dia nanti. Ini belum pasang dia punya kuda-kuda bagian atas. Jadi kita akan lekat ya satu dengan yang lain. Kita potong nih besi dan bentuk dia seperti ini guys ya. Di tengah-tengah ini sudah berdiri ini besi untuk kuda-kuda dia. Yang di tengah-tengah ini ada besi lurus yang di sini guys. Ini, yang ini cuma pengikatnya sementara saja ini. Nanti ini kena buka. Yang betul ini. Yang ini betul guys 24. Dia punya tujuan ini supaya besi menyeberang dari sana ke situ akan bertambah kuat, dia tidak akan goyang. Dan tujuan besi di tengah ini supaya besi yang berdiri ini boleh berdirilah sebagai pengikatnya. Jadi ini sangat penting guys untuk mengukuhkan kita punya penutup tiang besi menyeberang, membuat kuda-kuda, membuat dia punya bumbung ya. Inilah guys. Ya, ini dia guys. Kita buat dia punya kap di sini. Kita akan potong dan kasih lekat begini untuk dia punya kuda-kuda tengah. Oke. Ya. Yang di atas ini kita sudah potong sedia untuk pasang dia punya kuda-kuda bagian bumbung ya ini. Ini guys. Kita buat ya seperti T di sana guys. Kita kenat dan di sana kita pasang. Jadi ya. Tujuan besi Y10 untuk mengikat itu besi dia nanti supaya tidak akan tercabut. Ya guys, ya ini dia. Dia punya badan rumah ini lebih kurang 20-30. 20-30. Tetapi di tengah-tengah ini kasih turun supaya di depan ini seperti ini guys. Jadi di sana dekat kuda-kuda di tengah-tengah ini pasang dengan besi dan dikasih turun sedikit. Dan di sini dia. Dan di sini dia punya kaki lima ataupun anjung depan. Ya guys. Ya, ini dia pasang kuda-kuda rumah guys, hampir-hampir selesai untuk kuda-kuda dia. Selepas ini pasang dengan jing. Inilah tukang di Dudar ini yang paling profesional. Nah, di depan ini ada kaki lima, ada anjung dia kecil. Ya, di depan ini ada anjung dia. Jadi buat atap begitu. Dan ini dia guys. Cara-cara menyambung daripada dia punya badan ya.